ada apa-apa kok sih. Enggak, Gi. Kita pulang aja deh mending yuk. Enggak ada apa-apa. Ini serem banget udah, ibu. Kamu enggak usah lebay, itu enggak ada apa-apa. Serem udah. Warung di daerah sini. Ya, masuk yuk. Ayo. Aduh, Bang. Ini perasaan warung angker banget ah. Gak ada siapa-siapa sih, Bang. Kita keluar aja dah. Kalian penakut amat jadi orang sih. Bapak-bapak, teh sedang apa di sini? Ini anu. Ini teh kedai angker. Angker. Betul kan? Jadi 2 bulan yang lalu pemilik kedai di sini teh hilang, entah kemana. Waduh. Semenjak saat itu banyak kejadian-kejadian aneh. Lebih baik bapak-bapak pergi. Saya duluan. Iya, Bapak. Warung. Maaf, Pak. Kalau dia preman, penjahat, rampok, mafia, atau apa aja, asalkan dia masih manusia, saya pasti berani, Pak. Tapi, kalau udah hantu-hantuan, Pak. Aduh, Pak. Ampun, Pak. Saya nyerah, Pak. Mendingan Bapak cari orang lain aja, Pak. Nanti antingnya saya kirim ke Bapak. Tapi, kalau menurut saya sih, Pak, mendingan antingnya buang aja, Pak. Daripada nanti jadi masalah, Pak. Gak mungkin dia beneran hantu. Kita mau tanya, Nenek tahu nggak ya pemilik kedai yang ada di atas sana? Nek, itu loh Nek warung yang ada di Jalan Pegunungan. Yang warungnya cuma sendirian, Nek. Yang di Jalan Bukit Matahari Terbit. Nenek pasti tahu kan, Nek? Pergi kalian dari sini. Gi, gak bener nih, pulang ya. Gak, sebentar. Nek, kita mohon banget Nek, kita pengen tahu siapa pemiliknya Nek. Itu doang. Percuma kalian mencari. Dia akan terus mengikuti kalian.